الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد الوحدة الثالثة عشرة الدرس العشرون الوحدة الثالثة عشرة الدرس العشرون من نوادر juha di antara nawadir kisah mudhika kisah yang lucu jamak min nadir nawadir juha isim rajul nata'arrafu 'ala al-kalimatil jadidati tasalla ya tasalla dimana menghibur Menghibur diri. Perbincangan. Ringan. Ibtada'a yabtadi'u. Ja'a bishay'in jadid. Datang dengan sesuatu yang baru. Mudhishun. Bima'na dahsyat. Mengagumkan. Luar biasa. Nasabayan sibu. Menisbahkan Menyandarkan Menghubungkan Mengkaitkan Khaira Dimakna Makan Gharib Atau Bingung Bisa tempat yang asing Atau Bingung Ilhah Tolabu syai'in ma'a al-ilhah. Meminta sesuatu dengan merengek. Memohon dengan sangat. Hadda'a yuhaddi'u ja'alahu hadian. Menjadikannya tenang. Raw'un bimana khauf Takut. Radiun diddu tayyib Jelek Aghadha yughidhu Ja'alahu ghadiban Menjadikannya marah Al-mustalahatul jadidatu Naibul fa'ili Termasuk kedudukan Dalam i'rab Ada naibul fa'il Penggantinya fa'il Antum antun Harus tahu kedudukan suatu kata baik ism atau fi'il dan i'rabnya kedudukan mubtada i'rabnya marfu kedudukan khabar i'rabnya marfu fa'il i'rabnya marfu isim kana marfu khabar inna marfu naibul fa'il marfu kalau antum mau tahu yang marfu marfo itu dilihat di matan jurumiyah. Di sana disebutkan marfuatul asma isim-isim yang marfu. At. Kemudian ada mansubatul asma isim-isim yang mansub. Kemudian yang mahfudatul asma isim-isim yang mahfud yang dikhafatkan. Itu kuncinya. Tahu marfu at tau mansub, tau majrur. Ditambah yang fi'il. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majzum. Ada yang mu'rab, yang tadi marfu, mansub, majrur, majzum dan ada yang mabni, tidak berubah-rubah. Itu kunci belajar nahwu. Tahu kedudukan, tahu i'rab, tahu tanda i'rab. Lijuha nawadiru kathiratun yatasalla Juha nawadiru. Di sini ada harfu jarlam. Masuk kepada juha. Juha ini isim maksur atau mankus. Maksur. Di akhiri alif lazimah sebelumnya fathah. Tanda rafaknya dhammah muqaddarah. Tanda nasabnya dhammah muqaddarah tanda jarnya juga dhammah muqaddarah Mana min zuhuriha at menghalangi dari nampaknya dhammah zahirah tersebut adanya uzur Uzurnya alif tidak mau berharakat di sini juha majrurun bi harfi jar lam wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'ala al-alif mana' min zuhuriha azur, Nawadiru kathiratun. Nawadir jamak taksir masuk dalam sigah muntahal jumu' yang wazannya fawa'ilu huruf ketiganya alif sebelum terakhir di kasroh dan sigah muntahal jumu' termasuk mamnu' minasaraf, yang tidak boleh tanwin sehingga tidak boleh nawadirun harus nawadiru Kasiratun jadi naatnya nawadir. Karena nawadir jama' ghairu aqil, maka kasiratun naatnya harus sebagai khab, sebagai mubtada muqaddam. Mubtada yang didahulukan. Dan termasuk boleh afwan. Mubtada yang diakhirkan. Sementara li juha, jar dan majrur sebagai khobar yang didahulukan. Anak ulang. Nawadir mubtada yang diakhirkan li juha, yang didahulukan karena berupa jar majurur dan mubtadanya nakirah maka boleh didahulukan khabarnya. Nawadir mubtada kalau sudah tahu kedudukan mubtada harus tahu mubtada i'rabnya apa? I'rabnya marfu. Setelah tahu ta dia ke dia i'rabnya marfu, tahu tanda rafa'nya yaitu dhammah karena jama' taksir tanda rafa'nya dhammah. Wa huwa man'ut kasiratun na'at. Yang kedudukannya na'at harus tahu apa i'rabnya. Kalau na'at untuk man'ut yang marfu, maka dia ikut marfu. Na'at untuk man'ut yang mansub dia ikut mansub na'at untuk man'ut yang majrur dia ikut majurur sehingga kasiratun mengikuti i'rabnya nawadiru yang menjadi man'utnya marfu maka dia ikut marfu ya tasalla bihan manusia-manusia menghibur diri dengan kisah-kisah lucu tersebut wa qad tudiat an nawadiru dan tudiat ke bahasa kita bentuk kata kerja pasif diadakan wazannya uf <tuh ila> jadi dari if ta'ala menjadi uf <tuh ila> di huruf yang sebelum akhir yaitu dal karena taknya di sini bukan huruf akhir dia huruf tambahan aslinya ibtadaa menjadi ubtudia ibtadaa mengadakan ubtudia diadakan dibuat huruf ketiga di dhamma huruf sebelum akhir di kasroh kalau wazannya ifta'ala menjadi uftu'ila ibtada'a ubtudi'a irtasala ugtusila dibuat annawadiru dibuat kisah-kisah ini kisah-kisahnya fiktif berarti wakilat alfukahatu al -fukahatu. dan dikatakan dengan al kisah-kisah lucu bikin ketawa nusibat dan dinisbatkan. Nah, qilat ini juga bentuk pasif. Nusibat juga bentuk pasif. Isim yang terletak setelah fiil bentuk pasif atau mabni lil majhul namanya naibul fa'il, penggantinya fa'il. Nawadiru penggantinya fa'il. Fukahatu, penggantinya fa'il naibul fa'il. Wa qilat dari qala Kala berkata Qila dikatakan Aslinya Kuwila Wawunya diganti ya menjadi Qila Kemudian Nusiba Yang bentuknya sulasi Tiga huruf gampang Dumma awaluhu Wa kusira ma qabla akhirihi Di dummah yang pertama Dan di kasrah yang sebelum akhir Nasaba menjadi Nusiba Qara'a menjadi Quri'a kataba menjadi kutiba wa nusiba ila juha dan dinisbatkan dikaitkan kepada juha wa nusiya qailuha Nasia menjadi nusia. dan dilupakan qailuha orang yang berkata orang-orang yang berkata tidak tahu nih asal muasalnya dari mana kisah tersebut wala tu'lamun nawadirul lati qalaha haqiqatan dan la tu'lamu sini fi'il mudhari' yang pasif. Kalau tadi ubtudi'a pasif, maldi, qilat pasif maldi, nusibat pasif maldi, nusia juga maldi. Sekarang kalau mudore, ta'lamu menjadi tu'lamu. Film mudore, ketika dipasifkan kalau tiga huruf, dhumma awaluhu wa futiha qabla akhirihi. Didhummahkan yang pertama, dan difathahkan yang sebelum akhir. Wa tu'lamun nawadiru dan wala tu'lamu tidak diketahui nawadir allati qalaha haqiqatan yang dia katakan hakikatnya. Wa hadhihi nadiratun mudhishatun tuqalu ala lisani dan ini adalah kisah yang menakjubkan yang dahsyat yang dikatakan atas lisannya Juha' Padahal mungkin dia bukan yang mengatakan. Cuman dinisbatkan kepada juha. Ini tuqalu. Karena mudhish uh, nadirah mu'annas. Maka harf mudurahnya tak. Dari yaqulu yuqalu. Yaqumu yuqamu. Karena mubtadaknya. Nah, karena hadihi mu'annas. Maka tak mudhara'ah. Pakainya tak. Tuqalu. Ja'atim ra'atun hayra. Datang wanita yang bingung pusing ila juha pada juha tulih alaihi ilhahan memohon dengan sangat kepada juha sambil merengek fahadda'a min maka juha menenangkan wanita tersebut dari raw'iha rasa takutnya alaha dan bertanya kepada wanita tersebut mada turidina karena yang diajak bicara anti maka fi'il mudhari'nya dikasih ya mukhatabah dari turidu turidani turiduna turidu turidani yuridna turidu turidani turiduna turidina anti turidina turidani turidna uridu nuridu dan ini bagi mustawa salis harus tidak bingung Harus sudah paham Perubahan fi'il yuridu Sampai menjadi Nuridu Yuridu yuridani yuridu Naturidu turidani yuridna Turidu turidani turidu Naturidina turidani turidna Uridu nuridu Ini saraf ma Isnatkan fi'il kepada fa'il Berupa domir harus tahu Dan faham dan hafal Dan pahak bisa menerapkan Faqalatil mar'atu Maka berkatalah Wanita tersebut Tusul yaum Tafa'ala Bentuk aktifnya maklumnya Bentuk majihulnya Pasifnya Tufu'ila Menjadi tusul lima Tusul lima tilium diterima hari ini. Risalatan dua surat min Baghdad dari Baghdad. Ar-risalatul Ula min Mustafa ibni surat yang pertama. Kenapa pakai Ula? Harus tahu naat manut aturannya. Karena manutnya muannas maka naatnya juga muannas al Ula tidak boleh al awal karena risalah muannas maka naatnya muannas min Mustafa. Mustafa ini isim maksur di akhir alif lazimah sebelumnya fathah. Alif lazimah ada yang bengkok, ada yang tegak. Pokoknya kalau sebelumnya fathah namanya isim maksur. Tanda rafa nasab jarnya tiga-tiganya di muqaddarahkan karena alif tidak bisa menerima harokat. Ibni Mustafa anak lelakiku. Warisalah tuh dan risalah surat yang kedua min al qadi ammi dari sang hakim ammi pamanku qadi namanya isim manqus di akhiri ya lazimah sebelumnya kasrah tanda rafa'nya dhamma zahirah dhamma Qadarnya ya diharakati dhamma sama kasrah tapi kalau diharakati fathah ringan qadhiya khafif jadi wanita ini menerima dua surat dari anaknya Mustafa dan dari pamannya sang qadhi sang hakim faqala <ffulling> juha maka juha berkata wa madza dan apa yang anti inginkan dariku kalau ngajaknya ngomong ke anti madza turidina minni. kalau ngajak bicaranya anta madza turidu minni antum madza turidu minni antun madza turidna minni ini perubahan-perubahan fiil harus paham kalau tidak biasanya pusing tujuh keliling nanti di mustawa salis dan robiknya kalau ini nggak dikuasai pusing biar bisa dikuasai ya dipraktekkan dihafalkan diulang-ulang lagi al ilmu bil jiddi ilmu itu dengan kesungguhan yang malas yang kemauannya lemah gugur karena ilmu itu kenikmatan namun dikelilingi dengan kesusahan yang nggak mau susah tidak bakal mendapatkan kenikmatan ilmu tersebut kapan nikmatnya ilmu dari awal sampai akhir dari mulai belajar sampai tahu yang dia pelajari kalau dia tahu yang ada di belakang ilmu yaitu kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wanita tersebut berkata, "Engkau dituju semata-mata, diartikan semata-mata bisa." Ya, juha, wahai juha, supaya ditolong orang yang memaksudkanmu. Jadi, engkau ditatangi karena orang yang datang kepadamu punya maksud, punya tujuan supaya engkau supaya dia ditolong ana anak yuanu yu yuinu menolong uina yuanu ditolong yuanu ditolong qasiduka orang yang sengaja berjalan menujumu faqala juha maka juha menjawab walimadza la kenapa engkau tidak memaksudkan saudaramu kok datangnya ke saya tidak ke saudaramu saja atau telah abuka atau diminta ayahmu Ini bentuk majhul yuk mudhari yuqsadu yufalu yutlabu yufalu Lakitabati risalatin untuk menuliskan dua surat tersebut Kenapa engkau enggak minta tolongnya kepada saudaramu saja atau ayahmu saja Fa ajabat maka wanita tersebut menjawab laqad mata abi hmm, bapakku telah mati wa akhi dan saudaraku hilang tidak tahu di mana tidak ada di tempat Akhobat. artinya tidak ada di tempat oleh juha maka juha berkata enna a'tadir sesungguhnya aku inna amalannya merafakan euh, menasabkan isim merafakan khabar isimnya iya harus domir nasab karena menjadi isimnya inna mansub pakainya domir nasab a'tadir jumlah ismiyah fa'ilnya ana mustatir dan jumlah fi'liyah ini menjadi khabarnya, Inna fi mahali raf'in. Aku minta uzur, mohon maaf. Faleysa li waqtun safari ila Baghdad. Maka aku tidak punya waktu untuk safar berjalan jauh ke Baghdad. Faqalatil mar'ah. Maka wanita tersebut berkata, Ma tuliba minkas safar. Tidak diminta darimu safar. Tuliba bentuk pasif dari tolaba. Tolaba meminta, tuliba diminta tidak diminta darimu safar wa nama ma tuliba hanya yang diminta darimu inna nama bisa hanya bisa semata-mata hanya saja wa nama ma tuliba diminta darimu hanyalah risalatan tuktabani ihdahuma risalatan dua surat tuktaban keduanya ditulis nah, bentuk majulnya juga harus tahu yaktubu majulnya yuktabu kalau ditasrif sesuai domirnya yuktabu yuktabani yuktabuna tuktabu tuktabani yuktabna tuktabu tuktabani tuktabuna tuktabina tuktabani tuktabna uktabu nuktabu ini karena dua risalah huma muannas berarti tuktabani dua surat yang ditulis ihdahuma ila mustafa salah satu dari keduanya karena risalatan muannas maka ihdahuma tidak bisa ahadahuma atau ahaduhuma ihdahuma muannas. Salah satu dari keduanya ila Mustafa untuk Mustafa wasaniyatu ila alqadi dan yang kedua untuk Pak Hakim. Fadhahika Maka Juha tertawa. Loh, kok tertawa? Disuruh nulis malah tertawa. Dhahika tertawa. Wakala dan berkata, "Idza katabtu tain. risalatain katabtu kalau aku menulis dua surat, Kata tu bentuk aktif. Bentuk pasifnya kutip tu. Kata tu aku menulis. Kutip tu aku ditulis. Kata tu aku menulis. Jika aku menulis risalatain dua surat. Kenapa risalatain? Harus tahu. Tidak risalatan. Karena kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Kenapa jadi maf'ul bihi? Karena terjadi padanya perbuatan fa'il. Yaitu kata ba. Fa'ilnya tu. Dia jadi objek penderita maf'ul bih. Maf'ul bih kalau sudah tahu kedudukannya maf'ul bih harus tahu i'rabnya yaitu mansub. Dan ini musanna harus tahu tanda nasabnya musanna apa yaitu ya menjadi risalatain. Dan ini inti dari nahu. I'rab. Tahu kedudukan, tahu tanda i'rab. Tahu kedudukan, tahu i'rab, tahu tanda i'rab kalau tidak tahu pusing tujuh keliling. Ida katab risalatain. jika aku menulis dua surat fasaufa Anju Mustafa maka akan saufa artinya kelak atau akan yuzaju bentuk pasif dari az aja yuzaju artinya mengganggu. Kalau yuz'aju berarti diganggu atau terganggu. Maka Mustafa akan terganggu wayughadhu alqadhi dan sang hakim akan dibuat marah yaghadhu marah yughadhu dibuat marah yaghadhu yughidhu membuat marah yughadhu dibuat marah maka sang qadhi yang paman anti akan dibuat marah kenapa li'anna khatti radiun karena tulisanku radi jelek Wala tustata'u kira'atuh. Istata'a yastati'u. Bentuk pasifnya yustata'u. 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 Yustata'ani yustata yustata'una. Tustata'u. Ahia tustata'u. Karena mu'annas. Tustata'u. Di sini kira'atu jadi naibul fa'ilnya mu'annas. Maka haraf mudara'ahnya tak. Tidak disanggupi bacanya atau tidak bisa dibaca. Lihadalah buddha. Sehingga lihada oleh karena ini atau sehingga la buddha harus an adhaba aku harus pergi ma'ar bersama dua surat itu li ahuma agar aku membaca keduanya binafsi sendiri jadi lucunya di sini karena tulisan saya jelek saya tidak bisa ngirim surat itu tapi harus ikut sama surat itu dan membacakannya kepada saudari anti eh anak anti sama paman anti sangkal di eh, anak anti Mustafa dan paman anti sangkal di Allahu alam beswab ini dulu ingat ya belajar itu asik lelahnya itu menyenangkan kalau belajar langsung pinter tidak seru tiba-tiba juara satu yang tidak seru harus balapan dulu tiba-tiba 3-0 yang tidak seru harus ngegolin 3 gol dulu baru seru kerja keras dulu baru dapat hasilnya itulah proses yang indah Allah Ta'ala alam bisawab naktafi bihadal qadar subhanakallah marabbana bihamdik asyadu an la ilan wa atubu ilaik penjelasannya di kesempatan lain